Pertandingan Livoli Divisi Utama 2022 musim ke-22 menampilkan atlet-atlet cantik tanah air. Kompetisi bola voli amatir tertinggi di Indonesia ini berlangsung pada tanggal 11 Oktober sampai tanggal 13 November tahun 2022. Pertandingan voli memiliki penggemarnya sendiri. Gelaran Livoli yang diselenggarakan di Gor Kimageti, Magetan, Jawa Timur, bertaburan para srikandi lapangan yang juga memiliki paras cantik jelita. Bahkan, pesona mereka tidak kalah menarik dengan artis-artis yang sering warawiri di layar kaca. Berikut ini adalah 5 pemain Livoli Divisi Utama 2022 Indonesia yang memiliki paras cantik jelita. Yola Yuliana. Nama Yola Yuliana sudah tak asing di telinga penggemar voli. Yola merupakan atlet voli putri profesional Indonesia, dengan peran memperkuat klub BJB Bandung Tanda Mata di Proliga 2022 dan Timnas Putri di SEA Games 2021. Sebelumnya di Proliga 2022, Yola menempati posisi sebagai middle blocker serta mampu membawa kemenangan Gresik Petrokimia pada laga perdana Livoli 2022 melawan Surabaya Bank Jatim. Mojang kelahiran Bandung tanggal 16 Mei tahun 1994 ini memiliki tinggi badan 180 cm. Wanita berprestasi ini sudah menikah dengan mantan pembulu tangkis nasional, Kaesar Akbar, dan dikaruniai satu orang anak. Berlian Marsheila. Berlian Marsheila, atlet voli yang akrab disapa Sheila ini, akan membela Jakarta Pertamina Vastron di Proliga 2022 memiliki segudang prestasi, salah satunya Best Libero Proliga 2015, 2016, 2017 hingga juara Proliga 2019, medali perak SEA Games 2019, dan masih banyak lagi. Pada awal karirnya ia berada di posisi spiker, namun karena cedera lutut yang dialaminya membuat wanita 32 tahun ini berganti posisi menjadi libero. Marsheila memiliki tinggi badan yang cukup mumpuni yaitu 171 cm dan telah menikah dengan atlet voli kebanggaan timnas yaitu Dimas Saputra. Wilda Siti Nurfadila Sugandi. Wilda merupakan atlet cantik dari Timnas Voli Putri Indonesia yang menjabat sebagai kapten dari tim voli Bandung BJB Tanda Mata, sekaligus menjadi atlet bola voli klub Alko Bandung. Dalam posisi pemain ia adalah salah satu kuiker andalan Timnas Voli Putri Indonesia dengan posisi middle blocker. Bernomor punggung 17, wanita dengan tinggi 178 cm dan memiliki berat badan 65 kg ini memiliki telah banyak memborong prestasi, seperti juara 1 Kejurnas Antar Klub 2010, juara Proliga 2015, juara Proliga 2016 dan banyak prestasi lain yang sudah ia bawa bersama timnya. Adinda Indah. Bandung tidak henti melahirkan wanita cantik dan berprestasi. Kali ini atlet voli cantik berprestasi lain memiliki nama lengkap Adinda Indah Permatasari. Perempuan multitalenta ini pun menggeluti olahraga lain. Ia telah memegang sabuk merah taekwondo dan menjadi juara taekwondo di tingkat Jawa Barat. Adinda Indah diketahui juga aktif mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS dan Pekan Olahraga Daerah. Adinda sekarang merupakan mahasiswi Universitas Telkom dan pernah menjadi artis sinetron. Ia pun aktif di media sosial Instagramnya @adindaindah_09 dengan pengikut 134 ribu. Maya Kurnia Indrisari. Maya adalah atlet voli profesional dengan posisi middle blocker Bank Jatim Surabaya atau BJS di Laga Livoli Divisi Utama 2022 ini. Sebelumnya ia sudah banyak menempati posisi di berbagai tim. Salah satunya Jakarta BNI Taplus 2017, Manokwari Valeria Papua Barat 2013 dan lain-lain. Maya panggilan akrabnya, juga berprofesi sebagai karyawan bank ini sudah mengenal voli sejak masih di bangku sekolah dasar. Perempuan cantik dengan tinggi badan 178 cm sudah hampir 19 tahun berkecimpung di dunia olahraga voli, dan sempat mengalami cedera sampai menjalani operasi lutut tahun 2016, namun kembali bangkit di tahun 2017. Itulah 5 para atlet-atlet pemain Livoli Divisi Utama 2022 Indonesia, merupakan srikandi lapangan yang begitu karismatik lantaran memiliki paras cantik jelita.